dah tak dapat nak tolong Ben. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah pada semua yang dapat join meeting pagi ni, meeting. Okay, kelas kita. Yang tak dapat join, moga kita dapat bantu kawan-kawan kita untuk join, untuk buat ulang kaji dalam YouTube channel ataupun link yang saya akan share dalam Telegram lah. Sebab keadaan sekarang tak mengizinkan untuk kita semua berjumpa secara fizikal, kena berjumpa secara maya. Okay. So siapa yang ada, Ustazah on saja kelas. Semalam Ustazah dah bincang juga dengan cikgu-cikgu kan. Sebab Cikgu Rina kata nak buat kelas pun ramai tak ada, tak boleh nak online. So ni ikhtiar Ustazah. Jadi siapa yang tak dapat nanti, insyaAllah kita rakam dan kita akan up dalam YouTube. So korang boleh buka dalam YouTube lah. Satu Ustazah akan bagi link. Okay, baik. Untuk pagi ni orang dah hilang. Okay, untuk pagi ni kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu uslub khabari. Uslub khabari. Dapat tak? Kat skrin keluar tak? Keluar. Okay, kat skrin korang keluar. Agradul khabar wa adrabuhu. Dia sedikit berbeza daripada apa yang kita dah belajar dalam arus perdana dulu. Sedikit berbeza. Sekejap Orang nampak Ustazah clear semua? Dengar kan? Okay. Okay, baik. Okay, so kita unzuru ila hadihil muzakirat. Awalan nahnu nabda bi agradul khabar. Ma man agrad kelas? Tunis. Apa dia? Tujuan. Tujuan. Agrad tu adalah tujuan. Agrad tu adalah tujuan. Agrad dia adalah tujuan. Okey, tujuan. Kenapa khabar ni ibarat macam khabar ni berita lah. Berita sesuatu perkara. So kenapa khabar itu disampaikan? Dia ada dua tujuan untuk kenapa dia disampaikan. Aslu an yulqal khabar li ahadin ghardaini. Okey, dia ada dua tujuan khabar. Agradul khabar ni asluhu ada dua. Okey. Awalan yang pertama, okay. Yang pertama ifadatul mukhatabul hukum alladhi tadammantuhu aljumlah, okay. Tadammanathu aljumlah wa yaqumu ala asasu anal mukhatab bil hukmi ghairu alim bihi jahil bimadmumu wa yusama fa'ilatul khabar. Okay, diringkaskan. Untuk tujuan yang pertama ni, agradul khabar yang pertama ialah faidatul khabar. Faidatul khabar tu apa? Faidatul khabar ni maksudnya berita yang first time kita terima, yang kita tak tahu lagi. Contohnya lah, kita kuarantin. Kita apa, kawalan pergerakan ni bermula berapa bulan? 18. Dalam last hari bulan. So first time kita dapat berita rasmi daripada PM tu, kita panggil sebagai faidatul khabar. Sebab khabar yang pertama, sebab berita kita pertama. Yes, kita tak tahu berita lagi baru. Apa berita yang PM nak sampaikan kan. So bila dia buat kenyataan rasmi tu begitu, oh dia nak buat kawalan pergerakan. So benda tu adalah perkara yang baru, yang kita tak tahu lagi maklumat tu. Jadi benda ni kita panggil sebagai faidatul khabar. Agradul khabar yang pertama ialah faidatul khabar. Faham?
Faham. Tujuan yang pertama. Okey. Okey, contohnya Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil wa uhiya ilaihi fi sinil arba'in wa aqama bi Makkati 13 sana wa bil Madinati 10. Okey, dalam ayat ni yuridu mutakallim, orang yang bercakap tu, orang yang menyampaikan tu, dia bertujuan dia yufidu sami' ma kana yajhiluhu min al-wulid rasul. Dia nak memaklumkan pada orang yang mendengar. Yang yajhalu ni maksudnya tak tahu tau, bukannya bodoh, tapi yang tak tahu. Yang tak tahu. Yang tak tahu lagi tentang maulidur rasul, kelahiran Rasulullah. Mungkin macam kita orang Islam ni dah biasa dengar kan, lahir Rasulullah, lahir tahun gajah, kemudian lahir Nabi menerima wahyu pada ketika usia 40 tahun, di Mekah berjuang selama berapa? 13 tahun, di Madinah 10, tu kita dah, itu perkara yang biasa. Tapi bagi orang yang baru memeluk Islam ataupun yang belum Islam, mungkin begitu adalah faidatul khabar. Benda yang, baru ataupun berita baru. Iya, berita yang first time dia tahu. Okay. Jelas tak? Jelas. Okay, baik. Ataupun yang kana Umar bin Abdul Aziz wa la ya'khudhu min baitil mal shay'an wa la yujri 'ala nafsihi min 'ali alfi dirham. Okay, tujuan dia memberitahu mukhatab bi khabar yajhaluhu an Umar bin Abdul Aziz bin Uthbah wa Zuhud fi mal muslimin. Okey, nak cakapnya dalam kisah Umar bin Abdul Aziz ni bahawa Umar ni adalah seorang yang zuhud. Walaupun pada masa ketika pemerintahan dia itu banyak sangat harta baitul mal, dia tak ambil sedikit pun daripada harta harta baitul mal itu untuk sebagai upah dia bekerja. Dia menunjukkan bahawa dia seorang yang zuhud. Benda ni benda-benda fakta sejarah. Kalau kita tak pernah baca, tahu tak benda ni? Tahu kan? Tapi kalau kita baca sejarah, kita tahulah. So kita panggil bagi orang yang first time dengar berita ni ialah faidatul khabar. Okay. Hal indakum soal? Tak ada. Okay, saya tak sambung lagi. Okay, sanian yang kedua ialah kita panggil lazimul faidah. Lazim. Aghradul khabar sani. Tujuan khabar yang kedua kita panggil lazimul faidah. Okay. Lazimul faidah ni adalah apa kita cakap? Dia berlawanan dengan faidatul khabar. Kalau faidatul khabar tu tadi adalah perkara yang first time kita dengar. Tapi lazimul faedah ini ialah perkara yang dah biasa kita dengar. Macam sekarang ni lah kan. Kerajaan duk umum duk cakap duduk rumah, stay at home. Jangan keluar rumah. Jangan. Ha, kan? Kita dah biasa benda tu. Ha, kita dah maklum benda tu. Tapi mereka masih lagi bagi tahu sebab apa? Nak mengingatkan. Nak mengingatkan kita. Sebab tu kita panggil lazim. Lazim ni adalah perkara yang biasa kan. Dia beza Ezra dengan lazimul khabar ni. Lazimul khabar mana dia? Dulu dalam nota yang saya bagi tu dia ada perbezaan ke? Tak, sama-sama. Oh, sama je. Lazim faedah, lazim khabar. Perkara yang sama. Yang saya bagi tu lain bukan yang ni ke yang nota satu lagi? Lain. Okay. Baik. Okey, contohnya anta raja'ta min as-safari ma'a walidaka fil usbu'il madhi. Okey, ayat yang general yang biasalah, dia kata kamu telah balik daripada bermusafir bersama dengan ayah awak pada minggu lepas. Maknanya benda tu dah berlaku kan? Benda tu dah berlaku fi'lul madhi, tadi pun madhi juga. Dan benda yang kita yang diberitahu ni dah tahu dah benda tu. Iaitu dia kata al-mutakallim la yaqsidu min wara'il khabar. Dia bukan bermaksud tak tahu perkara tu. An yufidu sami' syai'an mimma tadammanahu al-kalam min al-ahkam li'anna dhalika ma'lum lis-sami' qabla an ya'lamahu mutakallim. Maknanya sebelum contohlah kan Zuraya pergi ke Kedah
awal cuti sekolah hari tu. So benda tu saya dah maklum dah, tapi saya cakap lagi dengan Zuraya. Zuraya, awak dah balik daripada Kedah? Maknanya saya dah tahu ke belum? Dah tahu. Just untuk ingatan, untuk mungkin nak tanya lebih lanjut. Itulah, itu yang dinamakan sebagai lazimul faidah. Faidah. Lazimul khabar sama juga kan? So yang pertama tadi faidatul khabar, aghradul khabar kita ada dua, ya. Okay, aghradul khabar hunaka isnain, awalan faidatul khabar yakni yuridu mutakallim an yufidu sami' ma kana yajhiluhu. Dia nak beritahu perkara yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Ya. Saniyan ifadatul mukhatab an mutakallim ya'lamu bidhammu khabar wa la yajhiluhu. La yajhiluhu maknanya perkara tu bukan perkara yang dia tak tahu, dia dah Dia tahu dah tapi dia akan tanya-tanya. Ya, baik. Macam tadi dah kan, Zuraya makan. Saya tanya Zuraya makan apa. Ha, dah tahu dah Zuraya tengah makan kan. Tengah makan ke kan. Orang Melayu kan suka macam tu. Dia tahu dah tengok orang tu sedai kain ke. Ha. So dia bukan bertujuan untuk ilmu, tapi sebagai kalau orang Melayu ni lebih kepada apa? Nak bertegur sapa. Ya, bertegur sapa. Okay, itu dua perkara. Baik, kemudian salisan, perkara yang ketiga. Qad yulqal khabar li aghradul ukhra tafhamu min siyaqu bil Quran. Baik, ini berdasarkan daripada perbahasan Al-Quran. Ada beberapa lagi aghradul khabar yang kita perlu ambil tahu. Dan kalaulah sebab setakat ni tak pernah keluar lagi soalan tentang aghradul khabar ni, maknanya kalau dia keluar minta yang bawah ni, dia akan keluar bi siyaqil Quran ni. Okay. Berdasarkan kisah Quran. Dia berdasarkan Al-Quran. Maksudnya mungkin ulama-ulama dah kaji dalam Al-Quran, khabar itu ada beberapa tujuan. Selain daripada dua yang atas, ada tujuan lain. Jadi kalau keluar soalan, dia akan sebutlah bisyaqil Quran. Kalau dia bisyaqil Quran, maknanya yang bawah ni lah. Kalau dia tak sebut aghradul khabar sahaja yang dia nak, maknanya awak ambil sama ada lazimul faedah atau faedatul khabar. Okey, baik. Kita tengok yang dalam Al-Quran apa dia. Pertama, izharul da'fi. Kemana izharul da'fi? Izhar ni apa? Mana izhar? Jelas. Okay, jelas. Jelas kenapa? Jelas beri. Da'fi mana da'fi? Da'if tu tak? Da'fi. Da'if. Lemah. Betul. So maknanya izhar da'fi ni ialah nak menjelaskan. Menguatkan yang lemah. Bukan. Nak menampakkan kelemahan. Menampakkan kelemahan. Nak nampakkan kelemahan. Contoh kan ayat ni. Qala Allah Ta'ala hikayatun an Zakaria alaihi salam, Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'alu ra'su syaiba. Ni ayat masa Nabi Zakaria minta anak pada Allah kan. Kan Nabi Zakaria ni dah tua. Dah sangat tua usia dia. Kemudian isteri dia pun dah menopause. Tapi dia nak anak. Lepas dia kata, macam mana aku nak ada anak kan? Sebab aku pun dah tua dah, ya Allah. Dah washta'alu ra'su syaiba. Aku punya uban ni dah penuh kat kepala. Alah, Najmi tak boleh masuk pula dah. Apa kono? Aduh. Sian deh. Nak turun Najmi ni. Klik link tak boleh. Sekejap Najmi try. Dia sign out ke tadi? Dia kot. Ni je ke yang join? Ha? Saya tak nampak gambar korang. Macam mana saya nak bagi nampak gambar korang ni?
Saya nampak Ustazah. Yang penting korang nampak Ustazah eh, walaupun saya tak nampak korang. Ya, saya nampak Ustazah. Terus tu main apa, Ros? Tapi saya nampak Yani lah. Yani ya, dia hide kat video kot. Maaf, saya nak buat tak? Tapi ada gambar. Aduh. Macam mana hide gambar Ustazah? Lah dia ada tulis kat sini. Mute kan video, eh, mute kan video. Boleh tukar gambar kalau tahu. Baiklah Laina, mana tengok muka kau? Aku hei. Bagus, bagus. Dah, dah. Tengok, esok, esok, esok. Maiza ni Cina nak dah. Umi, tak dengar suara? Tak dengar suara? Ah, lagi kuat lagi. Hai. Dah cukup kuat lah. Hidup, hidup juga akhirnya. Okay. Okay, kita sambung eh. Izharul Dha'afi yeah. Tadi apa maksud dia kelas? Menampakkan kelemahan. Iaitu menampakkan kelemahan. Tujuannya kenapa khabar itu disebut untuk menampakkan kelemahan. Fal gharadu min ilqa'i khabar laisa fa'ida aw lazim. Dia bukan bertujuan untuk memaklumkan atau pengukuhan lazimul fa'idah. Innama izharu dha'fi wa nafadu quwwatihi. Untuk menunjukkan, menzahirkan kelemahan dia dan menzahirkan kelemahannya. Dan manalah yang okey dan wanafadu quwwati dan merosakkan nafad tu merosakkan ataupun menghilangkan kekuatan dirinya macam ibarat kita lah bila berdoa pada Allah Taala kita kena banyak menghina diri sendiri kan kita kena mengagungkan Allah Taala gitu okey. Okey, bajan dan jin ni juga contoh-contoh yang lain. Inna ma samanina wa bulighatha qad ahwajat sam'i ila tarjuman. Al-ghardu min ilqa'il khabar laisa ifadatuna bi shaykhuhutuhu. Inna ma qasdu sya'ir min warahi izharu dha'fihi. Okey, dia nak menunjukkan bahawa tujuan dia menyampaikan syair itu adalah untuk menampakkan kelemahan dia. Anak siapa nangis tu? Seorang ikan. Okay, salisan Hakim ni. Ni. Tak, tak, tak ada. Ainilul jismi mumti'atu lil qiyam syadidu sukri min ghairul midam. Al-gharadu min ilqa'il khabar laisa ifadatuna bimadmumul khabar innama qasdu sya'ir min warai izharu dha'fihi. So korang boleh salinkan tiga contoh ini yang bertujuan untuk izharu dha'fi. Sebab kita tak tahu biasanya sebab apa balaghah ni dia bercerita tentang contoh kan. Kalau keluar soalan dia akan keluar aplikasi, keluar contoh ayat. So senangnya korang keluarkan contoh-contoh dia ni untuk setiap kategori gharad. Fahim tu? So kena hafal kan? Hafal tu lagi bagus. Kalau tak hafal pun at least korang keluarkan ingat. Dan fahamkan makna dia apa. Tajuk tajuk pula. Bukan tajuk. Apa tu dia punya gharad dia apa? Taif. Sekejap. Tahsir. Tahsir. Ada soalan setakat ni? Ya. Ni tak ada. Nanti saya hantar yang ni eh. Yang ni. Yang ni Ustazah dah masuk dalam grup dah. Semalam Ustazah bagi. Saya hantar yang satu lagi ke? Ustazah bagi dua. Ustazah bagi dua. Korang tengok betul-betul. Ada ni. Sebab mula-mula Ustazah keluar. Ustazah hantar yang tu dulu. Lepas tu bila Ustazah check balik. Oh yang ni lebih apa ni? Lebih mudah lah. Lebih mudah dan lebih tepat. Susah ambil yang ni. Okay, baik. Hazal hantar lah yang ni lah. Ya Hazal ada warna ke highlight. Oh, dia highlight. Oh, begitu. Okay lah. Susah. Ya. Sebab nampak. Yang Susah tanda tu nombor bawah tu beza dia. Yang mana? Berdasarkan Al-Quran. Yang ni berdasarkan Al-Quran.
Maksudnya yang asas kita tandakan. Asas dia aghradul khabar ni ada dua tadi kan kita belajar, iaitu faidatul khabar dengan lazimul faidah. Tapi dalam dalam Quran ada banyak lagi aghrad yang lain. Jadi selain daripada dua tujuan itu, ada tujuan-tujuan lain, iaitu yang kita baru masuk ni belajar satu ni, iaitu izharul da'fi, menzahirkan kelemahan. Maksudnya saja yang ba dengan jim yang waro'ahu yang sudah highlightkan tu. Ini ada ayat lain kan? Berdasarkan syair, contoh ayat yang menunjukkan kepada izharul da'fi juga. Ni kan ba ni, ni dia baik syair dia. Cuma saya tak pasti mana makna keseluruhan dia apa. Inna samanina ni usia dia mungkin nak ni. Kalau kita dah sampai usia 80-an ni, kehidupan kita ni dah tak best. Ha, macam tu. So usia 80-an samani ni menunjukkan kepada usia tua kan. So tua itu menunjukkan apa? Kelemahan, menzahirkan kelemahan lah. Kelemahan kita. Sama juga yang ni, alilu jismi mumtina ul-qiyam. Maksudnya badan dia dah tak boleh nak berdiri tegak. Maksudnya bila kita dah tua kan, semakin tua akan semakin bongkok kan. Itu pun menunjukkan kepada izharu ta'fi. Okay. So tiga contoh ini semua adalah ayat-ayat untuk menzahirkan kelemahan dan juga kelemahan lah, ketua, nampak macam tu lah. Alah, kesian si Najmin, tak boleh masuk pula. Itulah, makin siang ni orang dah makin ramai guna kan. Okey, baik. Sani, tahsir wal asas. Tahsir ni maksudnya ialah kecewa. Tahsir wal asas ni maksudnya kecewa ataupun sedih. Dua-dua boleh guna. Ustazah. Okay, ya. Kenapa? Kenapa dah? Clear tak? Orang dengar tak Zah cakap? Hilang. Masuk. Kenapa? Tadi tiba-tiba terpadam. Tak tahu kenapa. Oh ya ke? Tak. Bateri kau cukup tak? Kau macam semalam? Ya, saya tengok. Cukup. Okay, saya sambung ya. Sebab kita ada limit masa. Okey, baik. Yang kedua ialah sedih atau kecewa. Okey, at-tahsir wal asa manaha sedih atau kecewa. Contoh ayat dia, qala ahadul a'rabi yarsi walidihi. Okey, ni dia meratapi anak dia, seorang orang Arab ni meratapi anak dia. La da'autu sabar ba'daka wal asa ajabal asa taw'an walam yajibu sabar. Dia kata tujuan ayat ni, syair ni dia buat untuk menzahirkan rasa sedih dan kecewa min qibalil i'rabi ala faqada walidihi wa fil ladzati kabdihi. Ya, apa mana ladzati kabdihi ni? Bawa tak ada bayar aku pun. Bawa. Ya Allah. Wafalizati. Dia fokus lah. Dia fokus. Okey ya. Dia sedih dengan sikap anak dia. Tak cakap lah kenapa pula sikap anaknya dia. Apa dia Zuraya? Macam tak nampak. Apa saya je. Okey dah. Okey, so ayat yang ni tentang kesedihan. La da'autu sabar. Dia macam dia dah tak boleh sabar dengan sikap anak dia tu. Kenapa tak tahulah, dia tak jelaskan pula dalam syair ni. Okey. Baik, contoh lain, asy-sya'ir wa Amru bin Kalsum yafkhiru biqaumihi wa yubahi lahu min al-ba'sa wal quwwah. Yang ini tentang mutanabbi. Contoh yang ba ni sebenarnya kat sini tau ni. Ayat ni sepatutnya dia duduk bawah ba. Ini tak nak letak. Mutanabbi al-gharib min al-qawl khabar huwa izharu khusn wa isat al-ahd sayf ad-dawlah.
Okey, yang kedua ni pula, Mutanabbi pula dia merintih kepada Saifuddaulah. Dia orang dulu-dulu kan dia suka mengadu-ngadu dengan raja dia kan. So dia kata, Wadarat ya mauti kam afnaitu min adadin biman asabta wa kam askati min labib ni. Okey, tujuan dia adalah menunjukkan rasa sedih dia kepada kakak Saifuddaulah. Tak tahulah apa kisah di sebalik dia. Tapi ya maut ni kita boleh kata, kita ambil kata ya maut lah untuk menunjukkan rasa sedih kan. Okey, kalau jim ni pula, qala ibnu rumi tawakhi himamul mauti awsata sibyati. Okey. Baik, ini pun cerita tentang mati kan. Memang manusia ni sinonim, kalau cakap pasal mati dia kita akan jadi rasa sedih. Sedih. Jadi laisa ifadatu nabi khabar wafatu abnu, maksudnya sedih dengan kematian anaknya. So tiga contoh ayat ni adalah ayat tentang kesedihan. Tujuh banyak contoh kesedihan. Alif ba jim. Ni asa, al asa ni bukan kepada kesedihan. Itu kata kunci dia. Okey, ada soalan tak? Yang pertama tadi tentang apa gharad dia kelas kalau ada Quran? Tetap menjelaskan kebenaran. Izhar da'if. Izhar da'if. Yang kedua. Izhar da'if. Rasa sedih kecewa. Tahsir wal asa. Salisan. Okey, salisan ala al-fakhar. Fakhar mana fakhar? Fakhar maknanya bangga. Bangga. Okay. Bangga. Fakhor. Bangga. Ada fakhor. Qala Amru bin Kulsum iza balagha al-fatamu lana sabi takharillahu al-jababirtus sajidina. Masih ada apa lah? Ya. 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 Yeah. Okay. Ya, yeah, dia kat sini ni. Ni sebenarnya dia lari ni, tak perlu susah kopi tadi, dia tak nak duduk kat situ, dia nak pergi lari kat sini pula. Pis. Tak mau. Ni tahu yang atas ni. Ni saya dah highlightkan warna purple. Eza. Purple nampak warna pink lah. Okey, Asy'ar wa Umar ni untuk yang pertama ni. Sorry lah sakit sikit mata korang tengok. Kan korang tukarlah colour lain eh. Okay. Kata. Yeah. Okay. Asy'ar wa Amr bin Kasum ni dia bangga dengan kaum dia. Wa yubahi bima lahum minal ba'si wal quwah. Dia menyatakan tentang kekuatan kaum dia tu. Itu dalam syair dia ni. Okay. Kemudian fakhar yang kedua ialah daripada Abu Faras bin Hamdan. Wa makara mi'adadun nujum wa manzili ma'wil kirami wa manzilil adhyaf. Okay, makarim ni menunjukkan kepada kemuliaan kan? Kemuliaan. So kemuliaan lah yang menunjukkan kepada izharul fakhar. Bukan fajar ya, fakhar. Bangga. Maksudnya okay. Kita cerita tentang kesempatan dia. Dah. Biasanya soalan macam ni kalau keluar dia akan bagi kamu contoh-contoh ni. So awak kategorikan dia ni fakhar ke, dia ni asak ke. Kita kena faham ayat lah kan. Ya, kena faham ayat ataupun kita kena ingat kata kunci dalam setiap ayat tu. Kalau maut ni apa? Oh, maut ni pasal asak. Maut ni pasal kesedihan. Tahsin. Betul. Okay, kalau jim ni pula ayat je. Iza ma ghadabna ghadbatan mudriyatan mah hatta kana hijab asy-syamsi aw tumtiru ad-dama yufakhiru bisyar bin barad bi syaja'ati qabilatihi. Yang ini pun dia puji tentang qabilah dia wa quwwati, kekuatan qabilah dia. Okey, ide ibaratkan seperti asy-syams. Kataan mana? Hijab asy-syams aw tumtiru ad-dama. Okay.
Hijab Syams ni apa ya? Penutup matahari ke? Kena cari makna dia apa? Siapa sebenar dia? Dia nak cakapnya bahawa kaum dia tu Allah. Kaum dia tu seorang yang sangat kuat lah. Kaum dia tu kaum-kaum yang kuat. Sehingga boleh menurun tumtirud dama ni. Adama ni tak salah ustazah, dam ni darah. Denda darah. Darah. Matar ni maksudnya hujan darah. Ha, betapa beraninya kaum dia tu. Ataupun dia boleh hijab syams, menutup matahari. Hebatnya kan. Nak kata kuatnya dia punya kaum dia tu lah. Kabilah dia tu. Bangga dia kaum dia. Orang Arab dulu kan suka macam tu. Okey, yang keempat. Al-Madhu. Madhu mana Al-Madhu? Madah. Apa dia? Masuk. Pujian. Ayat Madah. Madah tu pujian dalam bahasa Arab. Laka antatihu alal al-fadilul kulluhum bimadihu min manfaqal mulukum munaqiban. Nampak ada kalimah madih. Mana madih tu pujilah. Puji. Ada, ya. Kat sini dia kata tujuan disampaikan syair ini untuk Yusuf Al-Alamawi liana ibda'u madih sultan. Orang dulu-dulu, penyadu dulu suka sangat kipas raja. So ni dia tengah puji raja ya ni. Nama penyair tu Yusuf. Yusuf tu dia puji raja. Madih sultan. Puji raja. Apa dia? Okey, ara kullazi malak malakun ilaika masirihi ka'annaka bahr wal muluku jadawilu. Ini pun sama juga, dia puji raja ibarat lautan. Al-ghardu min al khabar wa al-madhul muluk. Tujuannya untuk memuji raja dengan menyerangkan sifat kemuliaan raja. Sifat kemuliaan dia. Orang Arab ni kalau sifat kemuliaan ni sinonim dengan laut kan? Laut. Bahru. Ka'anakal bahru, diibaratkan raja seperti lautan. Kalau tak ada raja habislah. Okey, jim pula. Al-ghardu min ilqa'il khabar wa madhir Rasulullah. Ni tujuannya memuji nah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'ab bin Zuhair. Ni awak akan belajar dalam penggal 3 nanti sem 3. Ka'ab bin Zuhair kata inna Rasulullah lanuru sayyid yastada'u bihi. Rasulullah itu ibarat seperti cahaya yang menerangi. Inna Rasulullah diibaratkan Nabi seperti cahaya yang menerangi. Okey, so kita dah belajar 4 aghrad. Yang pertama izhar da'if. Zanian izhar da'if. Wal as. Wal as. Salisan al-fakhar. Al-fakhar wa rabi'an al-madhu. Okey, mada. Okey, baik. Yang masuk yang kelima. Dia ada 6 semua tak salah sah. 6. Okey. Ya. Yeah. Semut. Sorry eh, jap. Semut, dek. Anak usaha yang kecil ni dah bangun. Fatih. Istirham. Istirham. Okey, mana istirham ni? Istirham maknaha. Ya, semut dek, jangan makan ni semut. Istirham. Imploring apa? Request. Permintaan. Permintaan. Istirham, isti'taf. Appeal, merayu pun boleh juga. Ustazah, kalau alif sinta tu menunjukkan memohon kan? Ya. Istiqtaf. Adik janganlah. Okey, samalah merayu, memohon, meminta-minta, okey?
Okey, baik. Nombor satu, qala Ibrahim bin Mahidi. Ibrahim yukhatibul ma'mun. Dia minta pada ma'mun apa? Yasta'tifu syair al-ma'mun taliban afu anhu. Ibrahim ni, penyair ni nak minta ya, kemaafan daripada ma'mun. Ma'mun ni siapa? Raja. Raja. Pandai pun. Raja eh. Raja pada zaman dulu kan. Keadaan yang tirha bi'rtika bihi zamban falgardu huwa al-istirham al-istiqtaf. Sebab dia dah buat salah. Jadi dia minta maaf lah dengan raja. Okey, baik. Okey. Dia minta maaf dengan raja. Okey, lepas tu Rabbi inni lastati'tu istibaran fa'fu anni. Baik, kalau kita tengok istiqtaf ni kata kunci dia ada fa'fu, afwa. Afwa ni maknanya apa? Maaf. Maaf. Ya, minta maafkan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca macam tu. So itu menyebabkan lafaz-lafaz kemaafan. Kalau qala mutanabbi yatadarru asy-sya'ir ila man musta'tifan rajan afu wal ghufran. Ni pun minta maaf juga. Okay, dia minta maaf. Da'autuka 'inin min wal maut minika hablil warid. Dia kata aku minta maafan sebab apa, ibarat nyawanya seperti di hujung tanduk. Inqita seperti terputusnya pengharapan. Wal maut minika hablil warid seperti istirham istiqtaf ni. Okey, istirham istiqtaf ni maknanya ialah memohon maaf. Contoh-contoh dia yang ni, baik yang pertama ni, ni sebenarnya baik dia yang nombor satu ni. Ini sambungan dia sini. Sepatutnya kotak ni duduk di bawah dia. Tapi dia dah lari. Susah tak boleh nak edit. Sekejap. Susah try klik yang ni. Boleh tak pindahkan dia? Supaya tak. Tak confuse. Iya. Comel je. Adik tak mau dek. Macam ni. So kata yang ni adalah baik syair, yang ni adalah dia punya keterangan. Adik tak mahu. Okay. Yang ba ni pun sama. Rabbi inni lastatu'tu istibara ni minta maaf juga. Dia minta maaf pada siapa? Yuqilul al-isara. Saya pindahkan dia. Macam tu. So yang lafaz yang kedua ni dia minta maaf sebab dia kena penjara. Okay, mutanabbi ni minta maaf kepada sultan di ikhrajuhu dan minta supaya dia dikeluarkan daripada penjara. Dia punya syair dia yang mana atas dia ni? Ni. Ba ni. Okay, yang jim pula yang ni lah. Ni dia punya lafaz syair dia. Yang ni lafaz syair dia. Da'autuka indi inqita'i raja' ni sampai sini. So kotak ni tak nak didoge, kotak ni tak nak turun. Okey, bolehlah macam ni. Nampak tak? Jelas tak? Jelas. So yang dalam kotak ni adalah keterangan dia. Baik, dia contoh dia yang alif ba jim ni contoh dia. Okey. Baik, kita masuk yang keenam. Okey, yang kelima tadi memohon maaf kan? Yang keenam al-hasu ala sa'yu. Mana al-hasu? Tak mau. Al-hasu ni maksud macam motivasi. Atau seruan, suruhan. Supaya kita bersungguh-sungguh as-sa'yu. Hasa. Jadi maksud dia apa? Menggalakkan. Menggalakkan. Menyedarkan.
Inspiration boleh. Sang you tu. Okay. Sang in tu apa saja? Usaha boleh, move on boleh, strive. Adik, adik jangan klik-klik. Alamak, alamak, alamak. Adik, abang ambil adik bang. Sekejap. Adik, adik pergi kat walik dulu, dik. Tengok walik buat apa. Ambil abang. Tau. Okey. Okey, yang keenam ya, sampai dah last dah ni, menggalakkan untuk kita berusaha atau bersungguh-sungguh. Hal hasu ala sa'yu. Ayat yang pertama, kata Batahir bin Husain ila Abbas bin Musa al-Hadi walaysa ahu hajatu min batin na'iman walakin ahuha min yabitu ala wajal. Oh, ni pun dah lari dah ni. Jap, jap. Alif Bah Asy'ain la yaqsidu al-ikhbar walakinahu yahuthu 'amilu 'an nashat wal jiddu fi jabayatil kharaj walau gharadu min khabar al-hasu 'ala sa'yu. Jadi ini sebenarnya kotak untuk nombor satu. Mana? Oh ya. Saya nak betulkan. Bawa dia lari ni. Ni. So ni adalah keterangan untuk syair yang pertama, iaitu tujuan dia bercakap ni adalah untuk apa ni? Menggalakkan. Ni al-khabar al-hasu 'ala sa'yu. Memotivasikan dia bersungguh-sungguh. Pada lafaz hajat walaysa al-hajatu min batin na'iman walakin akhuha min yabitu 'ala wajal. Jadi wajar ni makna apa? Fear, takut. Okey, baik. Kemudian yang bar pula. Ni bar ni pun dah lari. Kullu mri'in bima kasab rahin. Mana yang lain lafaz ni? Wala syauki wa man lam yutib. Okey, ni lafaz ni kat sini sepatutnya. Macam tu. Okey. 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 Ni untuk keterangan yang ba. Yang ini untuk keterangan yang jim. Al-ghardu min ilqa'il khabar wa tanshitu sami' wa hathu 'ala al-'amal as-saj. Al-amalu wasa'yu, iaitu suruhan untuk melakukan pekerjaan. Isti'asa pada lafaz isti'asa ni. Dia suruh kaum dia supaya bekerja bersungguh-sungguh. Sungguh. Okey ya. Dan yang terakhir, qala syauqi wa mani lil matalibu bitamanni. Taman itu harapan kan, walakin tukhidhu dunya ghilaban. Okey. Ni pun harapan yang kesungguh-sungguh supaya dia bekerja. Qalib bitamani. La yaqsudu syauqi al-ikhbar bisyai' wa inama yastahsul hamam wa yad'u syambuhu ila i'timad 'ala nafsi. Dia menyuruh supaya yakin pada diri sendiri. Dan yakin pada diri sendiri wa takhlis min waqi'il marir alladhi ya'ishuna bi ya'ishunihi. Maksudnya bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam bekerja. Okey. So habislah enam agradul khabar yang ada dalam Quran dan juga dalam syair. So selain agradul khabar ni, selain daripada dua yang ke atas kita belajar tadi tu agradul khabar,
Faedatul Khobar dan juga Lazimul Faedah. Lazim Faedah. Ada enam yang lain. Okay. Iaitu yang pertama Izharu Dhafi. Izharu Dhafi. At-Tahsir wal Asar. Apa dia? Kesedihan kan? Al-Fakhr. Bangga. Bangga. Al-Badahu. Pujian. Al-Istirham. 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 Ini apa istirham wa istirtaf? Tujuannya apa? Mohon maaf. Maaf. Mohon maaf. Astu alhasu ala sa'yu. Kemudian alhasu ala sa'yu tu motivasi, inspiration, atau usaha. Galakkan usaha, betul. Inspiration. So ada enam agrad. So saya minta nanti korang tolong kategorikanlah. Yang penting contoh dan juga ingat contoh dan juga dia punya agrad tu. Cuma nota ni tadi dah lari. Jumlah semua ada 8 lah Zain. Ya, kalau ikutkan dengan asas yang dua tu ada 8. Okey, ada soalan? Ada. Kalau dalam soalan ya, macam mana Zain ada bagi? Okey, dalam soalan Agharatul Khabar. Tak salah Saza, pernah keluar sekali tahun 2013 ke tahun 2014. Dia minta awak bagi agrod. Dia bagi contoh. Korang bagikan agrod dia apa? Tak, tak nak. Okey, lagi. Okey. Soalan lain, soalan lain. Faham tak? So sekarang ni kita tentang agradul khabar. Ni kita tadi sebenarnya dah tajuk untuk khabari. Tapi kita tak masuk uskup, baru masuk agradul khabar je. Agradul khabar tu ada 8. Lazimul faedah dengan yang pertama tadi apa? Faedatul khabar dengan lazimul faedah. Dan 6 yang lain tadi. Okay. 6 yang lain. Rasakan akuan. Kemudian esok lah Ustazah tak ajar hari ni. InsyaAllah esok Ustazah akan masuk tentang uslub khabari yang dah biasa, yang itu yang dah kita biasa dah belajar dalam kelas kan. Okay. Hello, dapat tak? Dapat. So insyaAllah esok Ustazah akan masuk uslub khabari tiket je dah kan, yang talabi gharat talabi tu dan uslub insya'i. Dan tu habislah silibus kita. Maksudnya kita tak masuk lagi lah uslub khabari lah, baru penerangan. Belum. Ni baru agrod sahaja. Macam kita belajar tashbih. Kan ada agrod tashbih kan? Ya. So saya ingat yang itu esok lah sebab hari ni biar korang dapat sikit-sikit tapi dapat. Daripada banyak-banyak betul korang pun tak ingat. So yang ni korang boleh buat nota sadin semula ataupun nak print pun boleh. Tapi nak print tu make sure korang edit dulu eh. Nanti Susah bagi yang Ada. Nanti Susah masukkan balik dalam grup. Okay. Okay, so ada soalan yang lain? Hari ni 9 orang, 10 orang. Zah, tak ada soalan contoh ke Zah? Ada yang ini, ada satu soalan. Dekat Zah tak ada soalan contoh, tapi dalam soalan sebenar tak, ada sekali keluar. Cuba awak tengok, Zah tak bawa balik. Soalan tahun lepas tak bawa balik. Cuba tengok dalam 2013 kot, 2013 ke 2014. Pernah keluar sekali soalan ni. Okay, so lagi-lagi soalan yang lain. Macam mana saya nak klik bagi nampak muka korang ni lah. Tak payah hati betul tak nampak muka korang. Tadi selalu soalan nombor apa lah? Nombor 6? Soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Lagi soalan lain ada? Tak ada. So kalau tak ada, Ustazah berhenti setakat itu dulu. Kita end meeting. Ala kulihal, syukran kathiran lakum ala ta'awunikum. Ustazah mohon maaf lah
atas segala yang kekurangan dalam kelas ni. Kalau lepas ni kalau korang ada masalah boleh tanya personal eh. Sebab Ustazah yang, yang Ustazah buat kelas online ni memang tajuk-tajuk yang tak famous. Tajuk-tajuk yang jarang keluar ataupun tak pernah keluar. Tapi Ustazah ajarlah juga. Mana tahu kan. Manalah tahu kok-kok esok terkeluar ke. Ha, sekurang-kurangnya saya dah menunaikan tanggungjawab. Saya dah ajar awak tajuk ni. Okey. Okey. Ada soalan tak ada Zulfika? Sihat Zulfika? Masa apa hari ni? Alhamdulillah saya sihat. Okey. So nanti apa-apa masalah korang boleh tanya. Sama ada tanya dalam personal telegram senang kot. Sebab masing-masing nak tak tahu kan. Masing-masing tahap penerimaan yang berbeza. So nanti buat nota. Cuba tengok balik soalan sebenar eh. Raya kau dapat lah soalan ke tu? Kalau kau ni ada sekali dia keluar agrod. Ada ni saja dia macam tu dia nombor 1000 apa? Dia awal-awal dia sekali dia keluar. Dia tu 2014 ke 2013. 2000 ya. Bapa tu. 15. Apa dia punya soalan tu Suraya? Dia minta akhrot sah. Dia bagi ayat minta akhrot. Macam tu lah soalan dia. Kalau keluar dia akan keluar macam tu. Soalan berapa Zul? Nombor 9 Alif. 2015 soalan 9 Alif. 9 Alif. Okay, so nahnu naktafi bihadzal qadar. Saya mohon maaf apa yang kurang. InsyaAllah tanal ki ghadan. Kita nak mula pukul apa? 8 ke 8.30? 8.30. 8.30 eh. So orang korang lebih, saya pun lebih ready 8.30 pagi. Kalau ada link baru saya akan bagi tahu. Kalau tak kita akan guna link ni lah. Sebab tadi saya dah terklik, saya kena buat buka link baru. So esok akan masuk tentang uslub khabari dan uslub insya insyaAllah. Okay, bye-bye. Bye-bye kakak. Bye kakak. Bye Fakir. Bye Fakir. Bye Fakir. Okay soon. Dadah. Ah comel. Botak lah. Allah. Okay korang eh. Sesat anything sekarang eh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Nasi Hazah. Okey sama. Okay, eh, korang check balik yang save tadi eh, yang kita record tu. Saya nak check Hazah. Check sana. Record korang tutup dulu stop recording. Stop recording. Stop recording tak jumpa Hazah.